Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Puspa Warna. Video kali ini kita akan membahas 7 anggrek terindah di dunia. 2 di antaranya berasal dari Indonesia. Berikut ini adalah daftarnya. Urutan ke-7 ada Oncidium forbesii. Spesies ini berasal dari negara Brasil. Memiliki warna yang unik yaitu perpaduan kuning menyala dan coklat kemerahan. Anggrek ini menjadi incaran kolektor karena anggrek ini peredarannya sangat langka. Urutan ke-6 ada anggrek Dracaea glyptodon. Spesies anggrek ini berasal dari Australia. Memiliki bunga yang menyerupai seorang raja. Anggrek ini sangat langka sehingga banyak kolektor yang ingin memilikinya. Urutan yang ke-5 ada Dendrobium violaceo flavescens. Anggrek asli Indonesia yang tumbuh di hutan Papua. Memiliki batang pohon yang besar sehingga terkesan berkarakter kokoh. Anggrek ini cukup mahal karena dibanderol dengan harga jutaan rupiah. Peredaran di alamnya sudah cukup terbatas. Urutan yang ke-4 ada anggrek Lady Slipper Orchid. Anggrek ini masuk ke dalam keluarga Papiopedilum. Mirip seperti sandal perempuan, sehingga terkesan lucu dan elegan. Banyak kolektor ingin memilikinya karena anggrek ini cukup langka. Urutan yang ke-3 ada anggrek Caladenia melanema. Anggrek langka ini berasal dari benua Australia. Memiliki penampakan seperti penari balet sehingga anggrek ini sangat unik dan indah. Status anggrek ini di negaranya dilindungi. Urutan yang ke-2 ada Dendrobium spectabile. Rajanya dendrokriting sedunia. Berasal dari hutan Papua. Memiliki penampilan yang sangat istimewa dan hanya satu-satunya. Spectabile adalah dendrokriting yang wajib dikoleksi oleh pecinta dendrobium. Dan urutan yang pertama ada White Egret Orchid. Penampakan anggrek ini sangat khas karena mirip seperti burung kuntul. Alhasil banyak kolektor ingin merawatnya. Peredaran di dunia cukup langka sehingga anggrek ini sangat eksklusif. Baik, itulah 7 anggrek terindah di dunia versi Puspa Warna. Selamat berjumpa di video selanjutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.